kalian, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Honda Press Conference Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023. Sahabat Honda, informasi terbaru pada hari ini, tanggal 10 Agustus 2023, launching produk terbaru yaitu Honda CR-V di event GIAS 2023 ASBSD. Sehingga untuk saat ini Honda CR-V itu ada dua versi atau dua tipe. Yang pertama adalah 1.5 turbo dan yang kedua adalah 2.000 cc yang memakai HIV atau hybrid. Untuk 1.5 turbo seperti yang lalu juga PS-nya 190, ini juga powerful banget, tapi untuk yang Honda hybrid jelas lebih powerful, 207 PS. Dengan teknologi hybrid, maka Honda CR-V kini kinerja elektrik motor yang sangat dominan, menghasilkan sensasi berkendara yang jauh lebih bertenaga, sekaligus juga hemat bahan bakar. Nah, selain dengan adanya hybrid ini, Honda CR-V terkoneksi dengan Honda Connect. Nah, Honda Connect ini adalah aplikasi khusus dari Honda yang akan terintegrasi dengan smartphone Bapak Ibu semuanya. Untuk apakah Honda Connect ini adalah untuk berbagi informasi penting mengenai kendaraan Bapak Ibu semuanya dari mana saja melalui aplikasi Honda Connect ini. Dan juga Honda CR-V ini dilengkapi dengan Honda Sensing, fitur keselamatan terdepan yang akan memberikan rasa aman di perjalanan Bapak Ibu semuanya. I shape our destinies with actions and keep pushing myself to lead at the front. Vision will always guide me, defining purpose and guiding my perspective from every direction. So I can get ahead in perfection. All new Honda CR-V. Ahead in perfection. Ladies and gentlemen, all new Honda CR-V.